Kenapa sembahyang? Ya, nak dekatkan diri kepada Allah. Nah, dia tidak melihat fardu itu sebagai suatu beban, sehingga terkeluar daripada lidahnya, solat itu tidak wajib. Ini jangan silap faham ni, nah. Catat betul-betul ni. Nanti viral pula saya kata solat itu tidak wajib. Kata orang sufi, jangan terus bubuh dalam viral. Lihat kejanggalan Ustaz Muhadiah. Jangan sabar dulu. Jangan tidur dulu, bangkit dulu. Poin ini dengan elok-elok, kemudian nak tidur tak apa. Orang sufi ketika mengatakan solat ini tidak wajib, maka orang yang tidak mengaji ilmu kesufian mula melompat. Lihat, inilah kejanggalan dalam kesufian. Orang sufi pula melihat, inilah dia tanda-tanda kejahilan yang jahil murakkab, bukan jahil basit. Kenapa? Kita hairan lihat orang sufi yang mengatakan daripada mulutnya solat itu tidak wajib, tapi sembahyang malam mereka 300 rakaat setiap malam. Guru kepada Imam Malik, Imam Muhammad Al-Munkadir, ada jiran. Anak jirannya tanya dengan isteri Muhammad Al-Munkadir, "Makcik, mana tunggul kayu yang saya lihat selalu di atas bumbung rumah makcik? Selalu setiap malam mesti saya lihat tunggul kayu tu. Tapi sejak semenjak dua menjak tak ada pun tunggul kayu tu." Kata makcik ini tadi, isteri Syekh Muhammad Al-Munkadir, beliau kata, "Wahai anak, yang kamu lihat tunggul setiap malam itu, itulah dia pakcikmu Muhammad Al-Munkadir. Sembahyang malamnya itu satu sangat panjang, dua berdirinya sangat lama. Daripada isyak sampai hampir subuh baru tunggul tu tak ada lagi. Tunggul tu tadi rupanya Syekh Muhammad Al-Munkadir tahajud malam." Kalau kita tunggu lapar, tak tahu kita. Kita tak jadi tunggu Nah, orang berdiri solat, dia Masya Allah menyembah bumi. Nah, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man sembahyang malamnya 300 rakaat. Nah, orang-orang sufi sebegini menyebut sembahyang itu tidak wajib, tapi kenapa sembahyang sunat sampai 300 rakaat? Yang wajib tak payah dicerita lagi. Apa rahsianya? Rahsianya, wajib itu salah satu daripada hukum taklifi. Hukum taklifi, taklif maksudnya beban. So, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kenapa terasa beban nafsu kita nak buat semua ini? Sebab itu kita ini dibebani. Kita disebut mukallaf. Hukum tu taklif. Taklif maksudnya hukum beban. Kita mukallaf yang dibebani. Dibebani dengan apa? Dengan hukum yang lima tadi tu. Sebab nafsu kita terasa beban. Sebab itu disebut wajib itu beban, sunat itu juga beban. Berapa ramai orang yang sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah? Kalau boleh cepat-cepat nak balik. Nah, berapa ramai? Sebab sunat itu tidak wajib kan, ma yusabu fa'ilu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala tinggal tidak berdosa. Orang sebegini ni sembahyangnya bukan cukup dengan yang fardu. Rawatib tak cukup, nawafil tak cukup. Tatawu'at yang saya sebut, solat-solat mutlak tadi, tak cukup. Tapi mereka juga lah yang sebut solat itu tidak wajib. Artinya, solat itu bukan wajib, bukan bebanan, tetapi hiburan. Sebab itu sembahyang mereka tu luar biasa, 300 rakaat luar biasa. Baca Qur'annya, Masya Allah, Tabarakallah.